Kita harus segera pergi. Pak Kusir, berjalan. Saya ingin menegaskan kepada kalian sekali lagi, ini adalah demi kebaikan kita bersama. Saya tidak bermaksud memaksa kalian untuk mengikuti perjalanan ini. Karena itu, jika di antara kalian ada rencana lain, saya silahkan. Saya sama sekali tidak keberatan. Ampun, Eyang Prabu. Kami putra wayah sudah sepakat. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mengikuti kemanapun Eyang Prabu pergi. Tapi kalian harus sadar, kalian masih muda semua. Perjalanan kalian masih panjang. Hari ini adalah ujung perjalanan panjang Majapahit. Sebentar lagi, Wilwatikta hanya akan menjadi kenangan bersejarah. Kita lanjutkan perjalanan. Manaya Genggam? Dalam, Gusti Prabu. Sepertinya ada yang sedang bersemedi. Benar, Gusti. Ada yang sedang duduk mengeningkan cipta. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang manekung, bercakap-cakap, memohon kepada Sang Hyang Widi. Tidak apa, Sang Prabu. Saya bukan mau bersemedi atau menekung. Saya hanya ingin istirahat. Kalau poros derek mau bergabung, ya monggo. Matur nuwun di sana. Ayo semuanya kita beristirahat di sana.
Di dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya semedi. Lalu bagaimana caranya manusia mampu mendekatkan diri pada Sang Pencipta? Baik, baik. Saya akan menjawab pertanyaan paman berdua. Seperti apa yang saya katakan, bahwa di dalam Islam itu sama sekali tidak mengenal yang namanya semedi. Tapi di dalam ilmu tasawuf itu mengajarkan tata cara bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara muraqabah, muhasabah, wirid, zikir, tafakur, doa, uslah, dan iktikaf. Saya tidak percaya kalau semua itu bisa membuat hati manusia dekat pada yang sukmo kawekas. Apakah Islam juga mengajarkan tentang kefanaan? Bahwa hidup ini maya, fana. Artinya tidak mempunyai kenyataan yang hakiki? Oh, tentu, Paman. Kita juga dianjurkan pula bertafakur untuk memahami kefanaan hidup di dunia dan kekalnya hidup di akhirat. Seorang muslim sejati itu haruslah sadar bahwa hidup ini sangatlah sesaat. Kita tidak boleh tergerus oleh gaya hidup yang sementara ini. Adigang adigung sopo siro sopo insun, dengan mengorbankan kekal hidup di akhirat yang lebih mulia, yang lebih bermartabat. Subhanallah. Pada hakikatnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya itu ya di sana. Baiklah, saya kira cukup. Terima kasih, matur nuwun atas jawaban-jawaban panjenengan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kami semua. Amin. Karena sudah larut malam, perkenankan kami untuk istirahat. Bila panjenengan kerso istirahat, kami persilahkan di tindas sebelah. Matur nuwun sangat Sang Prabu. Saya tidak bermaksud untuk bermalam di sini. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Assalamualaikum. Maaf, Kisana. Apakah kami boleh mengenal nama Kisana? Nama saya Syekh Malaya. Mengapa Kisana mengikuti langkah-langkah saya? Kalau memang ingin menyampaikan sesuatu, kenapa kalian tidak membicarakan saja? Oh, ternyata paman berdua rupanya. Ada apa? Apakah masih merasa belum puas dengan apa yang kita bicarakan tadi? Benar. Kami belum puas, belum bisa mempercayai apa yang Kisana bicarakan di depan Sindubun Brawijaya. Dan kami ingin tahu sampai di mana ketinggian ilmu yang berhasil Kisana kuasai. Apa perlu itu, Paman?
perlu, sebab dengan cara seperti itu kita bisa membuktikan mana yang lebih kuat di antara kita. Kalau paman ingin demikian, saya ikut saja. Monggo. Orang Islam, kali ini kami mengaku kalah. Kau lebih kuat, lebih unggul. Tetapi jangan buru-buru gembira. Suatu saat nanti kami akan kembali lagi. 500 tahun lagi kami akan kembali untuk mengadakan pembalasan. Tunggu, tunggu 500 tahun lagi. Noyo Kinggong dan Sabdo Palon akan kembali menguasai tanah Jawa. Ampun Eyang Prabu, apakah Eyang bermaksud untuk istirahat? Benar, Jaka Supana. Kita butuh istirahat sebentar. Setelah matahari condong ke barat, akan kita lanjutkan perjalanan kembali. Lindungi Gusti Prabu! Kalian tunggu di sini. Sendika Gusti Prabu. Assalamualaikum. Bukankah Tuhan ini Syekh Malaya? Benar, Sang Prabu. Tetapi banyak orang-orang memanggil saya Sunan Kalijogo. Sirna hilang kertaning bumi, Majapahit telah runtuh. Terus kemana saya harus menitipkan jiwa raga saya ini, Kanjeng Sunan? Pergilah Sang Prabu ke arah barat laut. Di sana ada daerah
yang banyak ditumbuhi pohon pandan. Dan demi keselamatan, Sang Prabu sebaiknya berganti nama. Lalu saya harus berganti nama siapa, Kanjeng Sunan? Kalaupun saya berganti nama, apakah orang-orang tidak mengenal saya lagi? Pakailah nama Pandanaran. Percayalah, setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah, orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Pakailah nama Pandanaran. Percayalah, setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah, orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Lama sekali yang Prabu di dalam. Apa tidak sebaiknya kita lihat? Saya khawatir Kanda Prabu marah. Kita terlalu lama menunggu, Bunda Ratu. Mari kita lihat sama-sama ke dalam. Kalian tahu kenapa aku marah sama kalian? Pertama, kalian sudah mencuri uangku. Dan yang kedua, kalian tidak mau mengakui perbuatan kalian. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Rasakan. Aku tidak akan berhenti. Ki Ageng, Ki Ageng. Kenapa mereka dicambuk toh? Ya jelas, mereka ini punya salah. Kalau tidak salah, enggak mungkin aku mencambuk mereka. Lah iya, tapi salah mereka itu apa? Uang. Mereka telah mencuri uangku. Kurang ajar. Sebentar, Ki. Ada apa? Apa ini yang Ki Ageng cari-cari? Loh, itu, ini kan uangku. Kamu nemu di mana? Di sana, di kamar mandi. Loh, aku sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Waduh. Lah, yang gantungin kantong itu di kamar mandi itu siapa? Loh, aku lupa. Terima kasih, Nyai. Waduh, untung uang ini tidak hilang. Lah terus bagaimana? Nasib mereka ini bagaimana? Loh, urusan mereka sekarang sudah selesai. Mereka tidak terbukti mencuri uangku. Ya sudah, mereka sudah pergi. Mereka ini sudah babak belur. Kasihan mereka, Ki Ageng. Mereka orang kecil. Dan Ki Ageng harus memperlakukan mereka secara adil. Eh, Nyai. Keadilan itu khusus buat orang-orang yang mampu. Yang kaya raya seperti kita. Kalau buat mereka, orang kecil. Abdi-abdi yang tidak mampu. Bagiannya hanya kesengsaraan. Itu aja. Makanya,
Jangan jadi orang kecil. Jangan jadi orang miskin. Biar mendapat keadilan. Seharusnya kamu ngerti, Nyai. Kamu kan istri pembesar. Istri seorang bupati. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Kami hanya tidak rela, Nyi, diperlakukan seperti ini. Sepertinya kami bukan manusia, Nyi. Permisi, Nyi. Kenapa saya mengajak Dimas Sunan Kalijogo ke tempat ini? Tentunya ada sesuatu yang harus kita bicarakan, Dimas Sunan. Persoalan apa, Kang Mas Bonang? Semenjak kematian Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Apang, tentunya ada sesuatu yang berkurang dalam jumlah para wali yang ada di Pulau Jawa ini, yang biasanya berjumlah 9 wali. Kini tinggal 8 wali, Dimas. Jadi kita harus mencari satu orang wali lagi untuk melengkapi menjadi Wali Songo. Justru karena itu, persoalan ini sepenuhnya aku serahkan kepada Dimas Sunan Kalijogo. Untuk mencari calon pengganti wali, carilah orang yang benar-benar memahami, menjalankan syariat agama Islam. Apakah menurut Kang Mas Bonang, saya pantas untuk mengemban tugas seberat dan semulia ini? Dimas Sunan Kalijogo sanggup apa tidak? Baik. Atas ridho Allah, saya sanggup mengemban tugas ini. Mudah-mudahan saya tidak salah memilih orang. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kamu? Mau uang? Nih, aku kasih uang. Setelah itu, kamu pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kamu sebenarnya? Hah? Aku sudah kasih uang, tapi kamu tidak pergi juga. Bukannya kamu datang ke sini ingin ngemis sama aku? Kenapa diam aja? Aku tidak ingin melihat muka kamu. Kamu kotor, bau busuk, dasar pengemis tua, gembel. Tuh. Assalamualaikum. Kurang ajar kamu ini. Kamu mau cari perkara sama Ki Ageng Pandanaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku tidak butuh assalamualaikum. Aku hanya ingin kamu pergi dari sini. Kalau tidak, pengawal-pengawalku, algojo-algojoku akan melempar kamu ke jalanan. Sekarang aku hitung sampai 10. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ongetan. Aku tidak butuh assalamualaikum. Aku hanya ingin kamu pergi dari sini. Pergi. Dasar pengemis tua. Bau busuk kamu. Gembel. Pergi gak? Pergi. Jadi orang kaya, segalanya bisa aku dapatkan, dan semua orang menghargai aku.
banget pakai menteleng segala, ya lepas dulu. Saya mau melihat pertunjukan. Mau apa masuk? Memang kamu diundang? Loh, saya mau ketemu sama Ki Ageng Pandanaran. Boleh. Awas, jangan main-main. Kamu tahu siapa Gusti Pandanaran itu? Pergi. Pergi sana. Loh. Wah, hebat sekali. Ini tidak bisa disebut rumah, Kang Mas. Ini mirip keraton. Ini tempat tinggal raja. Mas bisa saja. Berapa biaya untuk membuat rumah semewah dan semegah ini, Kang Mas? Wah, nanti kalau saya bilang rumah ini mahal, takutnya saya dibilang sombong. Yang jelas, rumah ini memakan biaya yang cukup mahal. Pembuatannya saja 1 tahun. Di Semarang tidak ada yang menandingi rumah seperti ini. Lebih mewah, lebih indah, dan lebih megah. Iya. Monggo, silakan. Permisi dulu. Apakah Tuan juga mengagumi rumah saya yang baru ini? Ki Ageng, bolehkah saya menyumbangkan pendapat atau urun rembuk mengenai rumah ini? Monggo, silakan. Saya tidak mengatakan rumah ini jelek. Tidak. Tapi saya juga tidak berani mengatakan bahwa rumah ini bagus. Kenapa? Tuan tidak berani jujur mengakui kalau rumah ini bagus. Alasannya apa? Dasarnya apa? Sebenarnya Tuan ini siapa? Menurut saya, rumah yang bagus itu adalah rumah yang bermanfaat. Rumah yang tidak bermanfaat itu, sebagus apapun, semewah apapun, dan semahal apapun, sama seperti kandang ayam. Bagi saya, rumah itu harus bisa membuat penghuninya merasakan nyaman, merasakan sejuk dan jauh dari sifat tercela. Tapi justru sebaliknya, tapi kalau rumah itu membuat penghuninya berbuat maksiat, berbuat cabul, jauh dari rasa bersyukur. Itu sama halnya kandang kerbau. Sebaiknya rumah seperti ini dirobohkan saja.
Assalamualaikum. Loh, kok pada dia? Teruskan. Tukang rumput. Ye. Sini. Sini. Udah sini. Mau jual rumput? Ya, Gusti. Mau jual berapa? Satu ringgit, Gusti. Alah, rumput seperti ini satu ringgit. Gimana kalau 5 sen? Wah, tidak bisa, Gusti. Harganya tidak bisa ditawar lagi. Satu ringgit, Gusti. Soalnya ini rumput pilihan. Rumput kok pilihan? Rumput ya rumput. Ya sudah, gimana kalau 10 sen? Tidak bisa, Gusti. Harganya nggak mahal kok, cuma satu ringgit. Eh, satu ringgit itu mahal, goblok. Ya sudah, kalau gitu satu talen saja. Dikasih enggak? Tidak bisa, Gusti. Satu ringgit. Kamu jangan kurang ajar ya. Hmm? Jangan bikin aku marah sama kamu. Sombong sekali kamu. Dari mana kamu? Dari Semarang. Di mana asal kamu? Berani sekali kamu menyombongkan diri kamu di depan Ki Ageng Panen Arang. Sudah berapa banyak harta kamu? Ampun, Ki Ageng. Hamba tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Lah itu tadi? Apa? Pun Ki Ageng, hamba ini orang miskin. Pekerjaan hamba tukang sapit rumput. Mana mungkin hamba berani berhadapan dengan Ki Ageng Pandan Aran yang kaya raya? Kalau aku sombong, wajar. Aku bupati kok, punya segalanya. Bisa membeli apa saja yang aku inginkan. Termasuk, aku bisa membeli nyawamu. Ampun Ki Ageng. Setiap orang mempunyai kekurangan. Kekurangan Ki Ageng Pandanaran itu apa? Hah? Apa? Kekurangan Ki Ageng yang paling mendasar ialah iman. Coba lihat, rumah Ki Ageng begitu besar, mewah, megah, tentunya mahal. Tapi sayang sekali hamba tidak melihat beduk di sini. Hamba tidak melihat langgar. Sama sekali hamba tidak melihat kesalehan di sini. Hamba tidak merasakan kesejukan rohani. Tempat ini panas sekali. Tempat ini bau busuk. Bagaimana Ki Ageng bisa betah tinggal di rumah seperti ini? Ki Ageng hanya mengukur segala sesuatu dengan harta benda. Padahal harta benda itu sama sekali tidak dapat menolong kita pada saat kematian tiba. Assalamualaikum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti cuma mimpi. Pakailah nama Pandanaran. Percayalah,
setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Sunan! Sunan! Seperti anak yatim seperti ini. Biarkan hamba pergi kemanapun Kanjeng pergi. Ampuni hamba yang lemah dan hina ini. Kalau kamu benar ingin kembali lagi berguru padaku, sama sekali aku tidak keberatan. Ada 4 hal yang harus kamu lakukan sebagai tanda kesetiaanmu padaku. Oke, Kanjeng. 4 hal itu apa? Pertama, kamu harus benar-benar menjadi orang Islam yang beriman. Yang kedua, kamu harus membuat beduk serta langgar untuk umat Islam beribadah di kota Semarang. Di samping itu, kamu harus bisa memelihara para santri yang nantinya bertugas untuk mengislamkan kota Semarang. Ketiga, kamu harus membayar zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan yang keempat, kamu harus bisa meninggalkan harta bendamu dan rumahmu yang mewah itu. Dan segeralah menyusulku di Gunung Jabal Qad. Kemudian, segeralah kamu tinggal di sana. Baik, Gusti. Kanjeng Sunan, Gunung Jabal Qad itu letaknya ada di mana? Gunung Jabal Qad itu letaknya di Desa Tembayan. Nah, Ki Ageng, kerjakan apa yang aku perintahkan. Gusti Sunan. Istriku ada 4. Termasuk kamu.
Yang tiga sudah nurut sama aku kalau mereka mau tinggal di Semarang. Tapi kamu tetap keras kepala ingin ikut dengan aku. Kamu harus tahu kalau perjalanan ini bukan perjalanan Dharma Wisata. Bukan untuk bersenang-senang. Saya tahu, Ki Ageng. Tapi keputusan saya sudah mantap. Keputusan kamu sudah bulat. Tidak bisa berubah, Ki Ageng. Apapun yang terjadi, saya akan selalu di belakang Ki Ageng. Saya ingin mengabdi sampai akhir hayat. Ya sudah, kalau itu memang sudah keputusan kamu, aku tidak mungkin bisa mencegahnya. Besok pagi kita berangkat. Tapi ingat, jangan membawa harta benda apapun. Baik Ki Ageng, saya tidak akan membawa harta benda apapun. Tapi saya harus membawa anak kita, Jiwo. Iya. Kang Mas, apa sebaiknya kita tidak istirahat? Perjalanan sungguh sangat melelahkan. Kasihan Jiwo, Kang Mas. Ya sudah, kita istirahat di sini. Akan turun hujan, Kang Mas. Tapi kita akan berteduh di mana? Kisana. Ini daerah kekuasaan kami. Kalau Kisana mau lewat, silakan. Tapi bayar dulu ongkosnya. Aku tidak membawa harta benda yang berharga. Tapi istriku di belakang sana. Dia membawa emas yang tersimpan di dalam tongkat bambu kuningnya. Hei, Kisana. Benar omongan kamu. Kamu bisa dipercaya. Jika kamu bohong, kamu akan tahu akibatnya, ngerti? Silahkan buktikan sendiri. Aku tidak kemana-mana. Tapi ingat, kalian hanya boleh mengambil harta bendanya saja. Kalian tidak boleh macam-macam. Sebab di dalam tongkat bambu kuning itu terdapat intan, emas, dan berlian. Cukup untuk kalian bertiga.
dan cukup untuk menghidupi seluruh keluarga kalian seumur hidup. Jangan banyak ngomong. Kalau ucapanmu tidak terbukti, awas, kepalamu akan menjadi gantinya. Kalian tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Cuma tiga orang itu sungguh sangat keterlaluan. Jelas-jelas mereka yang salah. Tapi kok bisa tega? Apa mereka berniat jahat? Hati mereka sangat kotor. Ya sudah. Sekarang mereka sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Ayo, Nyai. Ampun Tuhan, ampun dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengaku bersalah Tuhan. Kami pantas dihukum seperti ini. Memang kami bukan manusia. Kelakuan kami seperti hewan. Sekarang kalian mau apa? Kami ingin menebus dosa-dosa kami. Kami ingin berguru kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kami akan mengikuti kemana Tuhan pergi. Dan kami rela melakukan apa saja demi mengabdi kepada Tuhan. Berilah kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Baiklah. Kalian boleh mengikuti langkah-langkahku. Tapi kalian harus nurut sama aku. Dan kalian harus mengerjakan apa perintah aku. Baik, Tuhan. Dengan senang hati, kami akan mengikuti apa perkataan Tuhan. Ayo, Nyai. Kita lanjutkan perjalanan panjang ini. Inggih, monggo Ki Ageng, kulon derek.
Lah Kiai, apa Boyo wes lali tenan toh karo bojone? Kok aku ditinggal terus toh? Apa ora mesake karo putrane? Si Jiwo. Seh Domba dan Seh Kewel. Kulo Ki Ageng. Dawuh Ki Ageng. Begini. Untuk sementara waktu aku akan tinggal di sini. Lajeng kawula kados pundi Ki Ageng? Menapa kawula kedah nenggo wonten mriki Ki Ageng? Tidak usah. Kalian tidak usah ikut aku untuk sementara waktu. Tuh lihat di sebelah sana ada gunung. Kalian berdua cari tempat yang sepi untuk kalian bersemedi di sana. Nanti setelah tiba saatnya, aku akan jemput kalian di sana. Dan kita akan bersama lagi. Kalau memang begitu keinginan Ki Ageng, maka kami mohon pamit Ki Ageng. Nyun pamit Ki Ageng. Iya. Pergilah. Tengge ngente-ente si penunggul patin nono penunggul apa tosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, panjenengan menika sinten nggih? Kami datang dari jauh. Rencana kami ingin menetap sementara di desa ini. Apa Nyai mau menolong kami? Wah, bagaimana ya? Saya sudah tidak punya ruangan lagi untuk tidur. Tapi, apa kalian mau tidur di bekas kandang ayam? Oh, tidak apa-apa, Nyai. Yang penting cukup buat istirahat. Ya, tapi tempatnya kotor sekali. Tidak apa-apa, Nyi. Nanti kami bersihkan. Kami sungguh sangat letih sekali. Ingin sekali meluruskan punggung yang pegal ini, Nyi. Baiklah, kalau begitu. Mari, mari kita lihat. Siapa tahu kalian tidak cocok. Soalnya tempatnya kotor pitaan. Ya, lihat. Ayah. Ini kandang ayam yang saya maksud. Kotor sekali kan? Tapi kalau kalian mau menempatinya ya silahkan. Mungkin harus dibersih-bersihkan dulu. Tidak apa-apa. Nanti saya akan bersihkan. Saya sudah tidak sabar ingin istirahat. Baiklah kalau begitu, pakai saja tempat ini. Atur sesuai dengan selera kalian berdua. Iya. Jiwo mana? Jiwo sedang bermain di luar. Sepertinya di betah sekali. Apakah kami harus menyewa tempat ini, Nyi? Oh, tidak usah. Tidak perlu bayar. Asal kalian berdua mau membantuku kerja di warung. Iya, saya mau. Baiklah kalau begitu. Saya tinggal dulu. Oh iya, makasih Nyi.
Munjuk, Kang. Ya. Hati-hati loh, Kang. Kabarnya di jalan-jalan kalau malam sering terjadi perampokan loh, Kang. Ah, itu nasib-nasiban, Bune. Kalau memang lagi sial, mungkin suka ada apa-apa di jalan. Iya, Kang. Nanti kalau berasnya udah laku, tolong belikan oleh-oleh untuk si kecil ya, Kang. Ya. Dah ya, aku berangkat. Iya, Kang. Dah, aku berangkat. Iya, Kang. Hati-hati loh, Kang. Dari mana saja kamu seharian tidak kelihatan? Aku takut, Kang. Hampir saja dia menangkapku. Kurang ajar. Suatu saat, aku akan menghajarmu, Minak Bowo. Jangan, Kakang. Sudah, biarkan saja. Orang seperti Minak Bowo tidak bisa didiamkan. Dia harus diberi pelajaran keras, baru dia ngerti. Kalau tidak, dia akan terus-menerus mengganggu kita. Sudah, kamu di sini saja. Kakang mau kemana? Kalau besok aku tidak pulang, kamu cepat pergi ke Gunung Gambar. Minta perlindungan Ki Ajar Prawiro Sekti. Hati-hati, Kang. Minak Bowo! Sini, kamu! Kamu jangan bikin perkara dengan Bandar Alim. Jangan merasa laki-laki sendiri kamu. Memang kamu laki-laki, Bandar Alim. Kurang ajar. Akan kurobek-robek mulut kalian. Jangan hanya pandai berteriak lantang, Bandar Alim. Buktikan kata-katamu. Ayo kita lihat siapa yang lebih pantas disebut laki-laki. Aku tidak peduli. Maju kalian berdua. Akan kulayani dengan senang hati. Wow! Bapak membawa beras? Tidak, ini bukan beras. Kalau ini yang dipikul apa? Ini bukan beras, ini pasir, wedi, iya wedi. Oh, iya. Akan saya jual ke pasar. Maaf ya, tidak bisa lama-lama, karena sudah ditunggu lengganan saya. Permisi. Endang, keluar kau. Ayo keluar, Endang. Tukar kerja. Sepertinya dia sudah pergi. Kita cari saja, pasti ketemu. Mau sembunyi di mana dia? Ha ha ha.
Sudah mau pagi kok baru nyampe. Iya, tadi di jalan ada sedikit halangan. Halangan apa? Beras saya akan dirampok. Untung orang itu bisa saya tipu. Saya katakan bahwa ini bukan beras, tapi wedi. Loh Kang, mana berasnya? Tadi saya masukkan ke karung ini. Kalau tidak percaya, bisa tanya sama istri saya. Wong tadi isinya beras kok. Beras kok seperti ini? Lihat, ini pasir, bukan beras. Waduh, kenapa bisa begini ya? Wah, jangan-jangan orang itu tadi... Orang itu tadi Demit. Wong wedi kok beras. Saya tidak dagang wedi. Saya dagang beras. Sudah, bawa pulang lagi sana. Ya maaf. Maaf saya salah. Waduh, bikin malu saja. Wong tadi isinya beras kok jadi wedi. Selamat di mana? Dan Jiwo kemana? Kok saya dari pagi tidak melihatnya? Jiwo sedang bermain dengan teman-temannya. Dan suami saya sedang dilanggar. Oh iya, saya sampai lupa. Sekarang suamimu kan jadi pengurus masjid, toh? Iya, sekarang dia ditugaskan untuk bersih-bersih dan mengambil air untuk wudhu. Ya, baiklah kalau begitu. Nanti kalau Gus Slamet pulang, suruh nyusul warung ya. Oh iya, baik Nyi. Sudah. Bu, ini ya. Acaranya ya, kamu ya. Lihat. Nanti tangannya kita kasih air dulu, ya. Biar licin muternya. Mengerti enggak? Kalau sudah kering, kasih air lagi tangannya. Lepis air wudunya. Loh, lah kok bisa? Lah marbotnya mana? Petugasnya mana? Nggak tanggung jawab kalau kayak gini. Marbotnya baru. Namanya Gus Slamet. Tuh, orangnya. Hei, sini kamu. Kamu marbot baru ya? Okay. Betul. Hamba marbot baru. Pekerjaan apa saja kok bisa sampai habis kayak gini? Tugas hamba menyapu halaman langgar dan membetulkan atap yang bocor, terus mengisi air untuk berwudu. Lah ini kok padasannya bisa habis? Berarti kamu orangnya tidak bertanggung jawab. Sah, ya udah sana. Dipenuhi itu kolam itu. Iya, iya. Keranjang bambu. Biarkan saja. Yang penting bisa penuh dan bisa buat wudu. Ya pasti tumpah. Enggak akan ada hasilnya. Keranjang kan bolong-bolong. Orang itu bodoh padungu ya? Lihat. Pak, sudah penuh airnya. Kalau mau berwudu silakan. Monggo. Bisa ya, ngangsu, ngambil air, pakai keranjang nggak tumpah. Wah, keajaiban itu. Orang itu pasti bukan orang sembarangan. Ki Ajar. Perlu apa kamu kesini? Maaf, Ki. Saya mau minta perlindungan. Namamu siapa, Ndo? Nama saya Endang, Ki.
Anak sopo kowe iki? Bapak saya juga seorang ajar. Namanya? Citra Gati. Bagus, bagus. Sekarang ada satu pertanyaan lagi buat kamu. Ya? Iya. Kamu ini orang Islam atau bukan? Bukan, Ki. Keluarga kami penganut agama Hindu. Cukup. Mari. Kamu masuk ke pondokanku. Ya. Di dalam ini kamu bisa ceritakan semuanya. Ya, Dok, ya. Baru kali ini aku melihat orang ambil air wudu pakai keranjang bambu. Katanya di pasar juga ada keajaiban. Seorang petani ngangkut gabah dari rumahnya. Ketika dituangkan ke keranjang, beras itu jadi wedi. Jadi pasir. Orang sepasar aja pada heboh. Mereka itu tidak akan percaya kalau tidak melihat sendiri. Sampean itu ngomong apa? Yang heboh itu siapa? Yang heboh ya orang pasar, Nyi. Maaf, Nyi, mau tanya sedikit. Apa benar ada yang numpang di rumah Nyi Tasik? Katanya suami istri bawa anak kecil. Katanya tinggalnya di belakang warung ini. Kalau benar kenapa? Kalau tidak benar ya ada apa? Hati-hati loh, Nyi. Dia itu orang sakti, bukan orang sembarangan. Sakti apa? Orangnya biasa-biasa saja kok. Tuh, tinggalnya di samping rumah, bekas kandang ayam. Alah, masa orang sakti tinggalnya di kandang ayam, Nyi? Kalau kalian tidak percaya ya sudah. Kalian lihat saja sendiri. Aku semakin yakin bahwa orang itu bukan manusia sembarangan. Walah, Kang. Masih mikirkan orang ajaib itu toh, Kang? Iya. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengobati penyakit bapakmu. Bapak kan sudah sakit selama 3 tahun. Dan tidak seorang pun dukun yang bisa mengobati. Siapa tahu dia bisa. Kamu setuju toh? Ya, saya setuju saja, Kang. Ya dicoba saja. Ya, kalau begitu besok pagi kita bawa bapakmu ke sana. Iya, iya, Kang. Mat, sini. Ada apa, Nyai? Kemana saja kamu? Kayu bakar untuk masak masih ada? Ada, Nyai, tapi tinggal yang masih basah. Ya, kalau habis kamu nyari. Nah, kalau kamu nggak mau nyari, kita mau masak pakai apa? Pakai cokormu! Baik, Nyai. Hoi! Benar-benar sakti! Apa kamu benar-benar sakti? Ayo keluar! Kami punya sedikit keperluan denganmu, Ki Hajar. Keluarlah sebentar. Apa tole? Sebenarnya kalian ini mau apa? Saya ini sudah sedikit
mau berbaik hati sama kalian. Sebenarnya kalian ini mau apa? Jauh-jauh datang ke puncak Gunung Gambar. Hah? Mau apa? Kami datang hanya untuk mengambil apa yang menjadi hak kami. Apa sih hak kalian? Seorang gadis namanya Endang. Apa dia ada di sini? Tidak usah dijawab. Aku sudah tahu dia di sini. Sekarang juga suruh dia keluar. Enak tenang. Kalau, ya kalau kalian menginginkan gadis itu, ambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang dikatakan orang-orang. Ternyata Gus Slamet bukan orang sembarangan. Iya. Melihatnya sendiri. Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati-hati loh, Pak. Iya. Itu, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Sudah siap, ya? Sudah, Kang. Lebih baik berangkat pagi-pagi, Kang. Tidak panas. Ya, sudah. Monggo, Pak. Silakan berbaring di sini. Apa jauh tempat tinggal Gus Slamet itu? Ya, dibilang jauh ya jauh, Pak. Itu loh, di rumahnya Nyi Tasik. Nyi Tasik mana? Ya, monggo, Pak. Monggo berbaring di sini, Pak. Mas, hati-hati loh, Pak. Kakang, Kakang. Nyai, kita harus jemput dulu Syekh Kewel dan Syekh Domba. Terserah Kakang, saya nderek mawon. Nanging dos pundi kalian pangeran jiwa, Kakang. Saya ndak tega membangunkan tidurnya. Ya sudah.
kalian berdua istirahat di kampung sana dulu. Nanti aku jemput ke sana. Injek ya, Geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun Ki Ageng, kami tidak tahu kalau Ki Ageng yang datang. Apakah kami harus sudah mengakhiri tapa di tempat ini, Ki Ageng? Iya. Kalian berdua sekarang ikut aku. Ayo. Gus Slamet ada, Nyi? Enggak ada. Mana ya? Gus Slamet enek ora, Nyi? Mboten wonten. Nyari Gus Slamet. Selamat ada, Nyi. Sungguh saya tidak tahu. Lawong perginya malam-malam. Pagi sudah tidak ada. Tempat tinggalnya sebelah mana, Nyi? Di dalam warung ini? Bukan, di belakang. Loh, bukannya itu kandang ayam, Nyi? Iya. Dulu kandang ayam dibersihkan, lalu dipakai buat tempat tinggal. Lah istrinya ada, Nyi? Ada, istrinya cantik, ada anaknya juga loh. Nyi, Nyi, Gus Slamet ada nggak, Nyi? Aduh, Gus Slametnya nggak ada. Kemana? Ya saya tidak tahu. Semua nanyakan Gus Slamet. Coba periksa. Gimana keadaannya? Sepertinya tidak terlalu parah, Ki Ageng. Hanya dada yang gosong dan mulutnya mengeluarkan darah, Ki Ageng. Syukurlah. Kalau begitu, dia bawa aja bersama kita. Maksud Ki Ageng, kita bawa ke puncak Gunung Jabalkat? Iya, kalian tidak keberatan kan? Sama sekali tidak, Ki Ageng. Ya sudah, angkat ayo. Benar, Nyi. Ini bekas tikar untuk tidur Gus Slamet. Benar. Ini tikar Gus Slamet. Tikar saya yang saya kasih pinjem. Itu bantalnya juga. Nah, terus itu sarungnya juga. Sering dipakai Gus Slamet tiap kali mau ngambil air wudhu. Kalau begitu biar saya bawa pulang aja ya, Nyi ya. Wah, aku juga mau bantalnya. Siapa tahu bantalnya masih menyimpan kesaktian.
Wah, jangan dibawa semua tikarnya. Dibagi dua saja, aku juga mau. Ya terus lo, terus. Aduh, 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 aduh. Mendur dikit dong, mendur dikit. Iya, iya. Aduh, dong. Pinter. Coba, dong. Dari kemarin kamu begini kan, aduh, marem. Terus. Roto mendur dikit dong. Iya, iya, kuwi. Aduh, dong. Terus lebih kenceng, dong. Iya, dong. Aduh. Matur nuwun, dong. Terima kasih, Duk. Terima kasih, Nyai. Nyai nggak makan? Lah, kan saya puasa toh, Ki Ageng. Oh iya, aku lupa. Ayo makan lelenya. Inggih, Ki Ageng. Lelenya leres, eco gurih sekali. Iya ya, aku baru makan beras seenak ini. Beras jenis apa ini? Sepertinya beras jenis baru, Ki Ageng. Baru sekarang saya nemu nasi pulen seperti ini. Oh enak, apalagi dimakan sama lele. Linak lijo linggo lijo. Apa kuwi? Lali anak, lali bojo, lali tonggo, lali konco. Kalau begitu beras ini dinamakan saja Rojo Lele, Ki Ageng. Bagus. Cerdas kamu. Jadi beras ini kita namakan Rojo Lele. Dan nanti aku juga di sebelah sana akan membuat kolam yang akan diisi ikan lele. Loh, di sebelah mana, Ki Ageng? Di belakang sana. Tanah kita kan masih luas. Ayo, habiskan makanannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Marem hasilnya? Marem sangat, Kanjeng Gusti. Pantun Raja Lene menika pancen hebat, Gusti. Syukurlah. Menanam padi yang baik biar bermanfaat buat yang memakannya. Begitu juga bisa bermanfaat buat agamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endang. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bibit lele mau diapakan, Ki Ageng? Masukkan ke dalam kolam. Pisahkan yang besar sama kecil. Sendiko, Ki Ageng. Ki Ageng, Ki Ageng. Ada apa? Anu, Ki Ageng. Ini ada seorang gadis yang ingin menemui Ki Ageng. Oh. Monggo. Kalian tunggu di sini. Aku akan menemui Ki Ajar Prawiro Sakti yang katanya dia mampu meruntuhkan langit. Kalian jaga gadis ini. Dan tolong bantu aku dengan zikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan masuk ke gubuk saya. Monggo, silakan. Terima kasih. Silakan diminum. Terima kasih. Nuwun sewu. Asmanipun panjenengan sinten? Orang-orang memanggil saya Ki Ageng Pandanaran.
Ma, apa sampean yang bernama Ki Ajar Prawiro Sekti? Nggih, leres. Kulo Ajar Prawiro Sekti. Saya menanyakan sesuatu. Monggo, silakan. Apakah Islam itu juga mengajarkan doyo-doyo linwe, daya-daya kesaktian? Tidak, Ki Ajar. Islam tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran seperti itu. Islam agama yang menganjurkan kehalusan, kelembutan. Tapi ingat, Ki Ageng, santri-santri Demak telah membunuh ribuan prajurit-prajurit Majapahit. Apa itu yang disebut dengan kelembutan hati? Islam tidak pernah mengajarkan peperangan dan kekerasan. Perang dan kekerasan di dalam Islam untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup dengan mati syahid. Mati syahid untuk membela agama Allah. Tapi itu juga ada aturannya. Ada tata caranya. Tidak boleh sembarangan dengan mengatasnamakan agama. Menurut Ki Ageng, siapa penguasa alam semesta ini? Gusti Allah. Di mana rumah Gusti Allah? Di atas pikiran manusia, di tempat yang paling luhur. Apakah Ki Ageng bisa terbang seperti burung? Buat apa bisa terbang? Saya tidak melihat manfaat dari orang yang bisa terbang. Banyak sekali manfaatnya, Ki Ageng. Kita bisa mengambil buah-buah yang telah matang. Kita bisa membuat orang terkagum-kagum, takjub, terheran-heran. Dan kita bisa terbang, menari-nari bersama burung-burung di angkasa. Itu permainan anak kecil. Aku tidak membutuhkannya dan aku tidak sudi mempelajarinya. Saya kira cukup, Ki Ajar. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Di rumah saya banyak santri nunggu saya. Assalamualaikum. Monggo, silakan.
tidak usah takut. Di sini kamu aman. Sekarang kamu lagi berada di rumahnya Ki Ageng Pandanaran. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Dia sudah sadar kembali, Ki Ageng. Syukurlah. Santri. Daulat, Gusti. Pimpin doa. Baik, Gusti. Sepertinya sudah mau subuh. Iya, Gusti. Aku akan pukul beduk. Dan nanti kita sholat subuh berjamaah. Daulat, Gusti. Daulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijogo, silakan. Ada berita apa dari Demak? Ada pesan sedikit dari Gusti Fatah. Kalau memukul beduk, jangan terlalu keras. Yang wajar-wajar saja. Inggih Sunan, hamba mengaku bersalah. Sebaiknya masjidmu itu kamu turunkan sedikit. Jangan terlalu tinggi. Baik, Sunan Kalijogo. Hamba akan melaksanakan perintah Ki Sunan. Siapa itu? Mereka Syekh Domba dan Syekh Kewel. Mereka santri di sini. Sudah lama ikut saya. Kok wajahnya aneh? Seperti kambing dan satunya seperti ular sawah. Apa memang mereka seperti itu dari dulu? Tidak, Kanjeng Sunan. Mereka dulunya manusia, seperti layaknya manusia biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Para sedulur kabeh, yang terpenting di dalam jiwa kita harus jauh dari penyakit kumingsum. Apa penyakit kumingsum itu? Penyakit kumingsum itu artinya merasa paling benar sendiri, merasa paling berilmu agama sendiri, dan dia merasa paling tinggi sendiri. Penyakit ini akan mengotori kesucian iman seseorang. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, tapi percuma kalau di dalam jiwa terdapat penyakit kumingsu. Para sedulur kabeh, kalau kalian ingin mempelajari ilmu tauhid, maka jauhkanlah dari dalam jiwa kalian sifat-sifat buruk. Apa saja sifat buruk itu? Di antaranya jahil metekil, kikir, sombong, malas, dan khianat. Buanglah penyakit-penyakit ini ke dalam tempat sampah, karena ini memang sampah. Bayangkan, kalian kemana-mana membawa tempat sampah, sedangkan kalian ingin bertemu dengan Allah yang Maha Suci, yang Maha Kholik, yang Maha Besar. Jangan mimpi, itu semua tidak akan terjadi.